Itulah kebersamaan penyanyi asal Malaysia Nadira Adnan dengan Al Ghazali saat latihan vokal untuk persiapan konser Nadira di Istana Budaya Kuala Lumpur, Malaysia dalam waktu dekat ini. Ditemui di kediaman Nadira di kawasan Jakarta Selatan, Selasa kemarin, Al mengaku banyak kesulitan untuk menyatukan suara mereka. Karena itulah, putra sulung musisi Ahmad Dhani dengan Maya Estianti ini merasa butuh latihan tak hanya sekali saja. Menurut Al, masih banyak hal yang harus ia perbaiki demi memaksimalkan kualitas vokalnya pada konser Nadira nanti. Wah, spesial sekali ya pemirsa. Untuk pertama kali latihan ternyata susah. Soalnya kita nggak pernah latihan, jadi kayak kita bawa-bawa, kita flow aja, ikutin flow. Soalnya pas latihan banyak yang harus dipelajari. Jadi kita harus lebih nyanyi. Soalnya biasanya kita nyanyi pakai instrumen. Kalau ini benar-benar pakai piano, jadi lebih detail gitu. Jadi kalau kita salah dikit aja, kayak salah sedikit aja, walaupun gak nyampe setengah note aja, itu kayak kedengeran. Kayak kurang nampol. Jadi emang kayak harus on point. Karena kita duet, jadi kayak pemecahan nafasnya harus sama. Jadi biasanya itu kita kalau nyanyi kayak ya udah nyanyi aja gitu. Tapi ini kayak kita nyatuin pecahan nafas kita, panjangnya di mana, jadi biar suara kita berdua lebih nyatu. Di sini kan aku cuma nyanyi satu lagu, jadi aku harus persiapan vokal, jadi nggak boleh serak karena acara besar kan. Jadi harus nunjukin bahwa kita bisa. Nah, jika Al yang hanya menyanyi satu lagu saja, berusaha keras untuk memantapkan vokalnya demi kemeriahan konser Nadira menjadi sesuatu, apalagi yang empunya hajat, Nadira diperkirakan bakal menyanyikan sebanyak 14 lagu. Kira-kira apa saja ya yang Nadira persiapkan? Stamina sih, ya. Karena nyanyi 2-3 lagu sama nyanyi 14 lagu itu sangat ngefek banget, sangat beda banget rasanya. Kayak mungkin ya 2-3 lagu yang ngos-ngosannya gak terlalu kerasa, sama staminanya gak terlalu butuh terlalu banyak. Kalau nyanyi 14 lagu kan kayak exercise buat staminanya, karena gak mungkin nyanyi cuma diem doang di stage gitu. Sip deh, pasti konsernya benar-benar memukau penonton. Apalagi bakal ada kejutan romantis antara Al dengan Nadira di atas panggung. Bikin penasaran kan? Nah, disinggung soal kedekatan mereka, keduanya kompak mengaku hanya sebatas teman saja. Ah, masa sih? Kita emang sahabat ya? Rata-rata orang-orang Indonesia selalu begitu, bikin gosip terus. Mungkinkah cinta pergi tanpa ucapan selamat tinggal? Akhirnya kita berhasil.